Tekan baik daripada Terengganu ketika ini. Syafiq. Satu cross. Oh. Pelanggaran beliau dengan Farizal. Oh, mungkin rawatan terus pula diberikan Farizal yang seolah-olah tidak sedar. Oh, agak mencemaskan di situ pelanggaran beliau dengan Shane Lowry sebenarnya. Kita mengharapkan tiada kecederaan serius ke atas penjaga gol kebangsaan Farizal Malias. Agak resah dari raut wajah Benjamin Mora ketika ini. Rawatan terus diberikan kepada Farizal Malias. Kita mengharapkan tiada kecederaan yang serius. Terus saja penjaga gol simpanan mungkin akan melakukan warming up sambil kita melihat ini dia gerakan yang baik daripada Terengganu. Namun Shane Lowry yang bertembung dengan Farizal terus memberikan kecederaan kepada Farizal. Agak merisaukan ya. Namun impact yang ditunjukkan oleh Syafiq Ismail setelah dibawa masuk terus saja dipamerkan. Okay, perlawanan akan diberhentikan buat beberapa minit kerana ketika ini Farizal Malias terus diberikan rawatan. Sambil kita melihat ini dia peluang terbaik di separuh masa yang kedua ini untuk Terengganu mendapatkan jaringan penyamaan baik daripada Faisal Alim. Satu back heel berjaya menewaskan Farizal namun bernasib baik kerana Shane Lowry berada di hadapan gawang untuk menidakkan Petrus Shitembi daripada mendapatkan jaringan. Cubaan ataupun peluang yang dimiliki beberapa minit sebelum insiden yang mungkin akan memaksa Farizal untuk keluar. Aziz Nazri nampak pun sudah bersedia. Dia terus diberikan rawatan. Mengharapkan tiada kecederaan yang berbahaya atau serius ke atas Farizal. Agak merisaukan juga penyokong-penyokong yang hadir pada malam ini. Ken Petrus Shitembi teringat semula peluang yang dimiliki beliau beberapa minit lepas. Jadi Farizal akan diusung keluar. Beliau terus seolah-olah tidak menyedarkan diri apabila bertembung dengan Shane Lowry sebentar tadi. Baik, beliau sudah pun diusung keluar. Dan kita doakan yang terbaik untuk Farizal Malias. Kapten untuk JDT. Penjaga gol utama. Dan peluang untuk Aziz Nazli. Dibawa masuk. Penjaga gol berusia 24 tahun ini. Pilihan pertama dalam saingan Liga Super musim ini. Aziz Nazli.